Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Apakah hari ini kalian sudah berolahraga? Walaupun kalian sedang berpuasa teman-teman, jangan lupa untuk selalu berolahraga ya teman-teman, agar badan kalian tetap sehat. Oh ya teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Ayo membaca. Mengenal asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Asteroid. Asteroid adalah batuan luar angkasa yang bergerak mengitari matahari. Diameternya bervariasi, kurang dari 1 cm hingga ratusan kilometer. Tahukah kalian, jutaan tahun yang lalu, sebuah asteroid yang sangat besar pernah menghantam bumi? Iya, asteroid itulah yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Meteoroid. Meteoroid adalah batuan luar angkasa yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Biasanya terjadi karena asteroid bertabrakan dan pecah. Diameternya kurang dari 1 meter. Melayang-layang bebas di luar angkasa, tidak mengelilingi apapun. Sama seperti asteroid, meteoroid tersusun dari batuan, logam, dan material lainnya. Beberapa bahkan mengandung air. Keduanya juga berada di sabuk utama asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Meteor. Meteor adalah meteoroid yang jatuh dan menembus bumi. Ketika meteoroid yang melayang tertarik gravitasi bumi, ia akan jatuh dan memasuki atmosfer bumi. Ia akan bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga terbakar dan tampak sebagai cahaya. Meteorit. Nah, jika meteor yang memasuki atmosfer bumi tadi terlalu besar, maka ia tidak akan habis terbakar. Ia akan mendarat di bumi. Sisa-sisa meteor yang selamat sampai di bumi inilah yang dinamakan meteorit. Menanggapi bacaan. Ingat kembali benda-benda langit yang ditunjukkan oleh informasi tadi. Dan jawab pertanyaan berikut. 1. Benda langit mana yang berukuran paling besar? 2. Benda langit yang berukuran paling besar adalah asteroid. 2. Apa itu meteor? Meteor adalah meteoroid yang jatuh dan menembus atmosfer bumi. 3. Apa itu meteorit? Meteorit adalah sisa-sisa meteor yang selamat sampai di bumi. Ayo menulis! Pada narasi di awal video, kalian telah mempelajari perbedaan antara asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Sekarang, saatnya kalian menjelaskan kembali perbedaan dan persamaan antara asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit.
list pertanyaan yang akan muncul di layar akan membantu kalian dalam menulis perbedaan dan persamaan antara asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Pertanyaan pertama, apakah asteroid dan meteoroid itu? Lalu, seberapa besar ukuran asteroid dan meteoroid itu? Ketiga, tersusun dari apakah asteroid dan meteoroid itu? Keempat, di ruang angkasa, di manakah letak asteroid dan meteoroid? Terakhir, apakah meteor dan meteoroid itu? Jangan lupa mencatat pertanyaan di layar pada buku kalian. Atau pinjamlah gawai orang dewasa di sekitarmu untuk memotretnya ya. Selamat menulis! Ayo berlatih! Sekarang kita berlatih membuat kalimat berstruktur subjek, predikat, dan objek atau SPO lagi. Masih ingat cerita tentang Kang Orion? Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan unsur kalimat yang hilang. Kamu bebas menentukan kata untuk melengkapinya. Tulislah jawabannya di buku kerjamu. 1. Titik-titik mengelilingi matahari. 2. Jawabannya adalah asteroid, karena asteroid adalah pelaku yang melakukan kegiatan. 2. Peneliti itu sedang mengamati titik-titik. Jawabannya adalah bintang, karena bintang adalah hal yang dikenai tindakan oleh subjek. 3. Titik-titik punya 2 teleskop. Jawabannya adalah Kang Orion, karena Kang Orion adalah pelaku yang melakukan kegiatan. 4. Kang Orion titik-titik langit malam. Jawabannya adalah mencintai, karena mencintai kegiatan yang dilakukan oleh subjek. 5. Nana titik-titik bintang-bintang. Jawabannya adalah menyukai, karena menyukai kegiatan yang dilakukan oleh subjek. 6. Titik-titik sedang mengamati meteor. Jawabannya adalah Nana, karena Nana adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Ayo menebak! Pernahkah kalian mencoba menghitung banyaknya bintang di langit? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Berikut di layar tersaji sebuah peta langit yang memuat banyaknya bintang. Coba perkirakan berapa banyak bintang yang ada di peta tersebut. Kita hitung sama-sama ya. Caranya gampang banget. Kita tutup dulu kotak yang tidak memiliki bintang. Lalu kita hitung banyaknya kotaknya, yaitu 5 kotak menurun dan 10 kotak menyamping. Jadi, perkiraan banyaknya bintang sama dengan banyaknya kotak dikali rata-rata bintang di tiap kotak. Sama dengan 5 kali 10 kali 3 sama dengan 150 bintang. Namun, ada 2 kotak berisi 2 bintang. Dan ada 2 kotak juga yang berisi 1 bintang. Dari 4 kotak tersebut,
kita bisa anggap sama dengan dua kotak yang berisi tiga bintang dan dua kotak kosong. Maka total kotak kosongnya menjadi 11 ditambah 2 sama dengan 13 kotak kosong. Itu artinya jumlah perkiraan bintang dikurangi 13 kotak kali 3 bintang atau 150 dikurangi 39 bintang. Jadi, perkiraan banyaknya bintang yang ada di peta adalah 111 bintang. Ayo menyimak! Misteri Oumuamua. Pada bulan Oktober tahun 2017, seorang ilmuwan menemukan sebuah benda misterius di ruang angkasa yang bergerak melintasi tata surya kita. Benda ini diyakini mendekati matahari dari arah rasi bintang Lyra. Karena tidak tampak memiliki ekor dan gerakannya yang sangat cepat, ilmuwan menganggapnya sebagai asteroid yang bukan berasal dari tata surya kita. Oleh penemunya, asteroid ini dinamai dengan Oumuamua, yang berarti pembawa pesan yang datang pertama. Ketika pertama kali menemukannya, para ilmuwan segera mengumpulkan data tentang ukuran, lintasan, dan gerakannya. Pengumpulan data benda luar angkasa sangat penting untuk mengetahui berbahaya atau tidaknya benda tersebut bagi kehidupan manusia di bumi. Selain itu, ilmuwan juga perlu memperkirakan kemungkinan benda-benda tersebut akan kembali mendekati kita pada masa mendatang. Berdasarkan hitungan para ilmuwan, Oumuamua hanya datang sekali ini saja dan tidak akan pernah datang lagi. Pada bulan Januari 2019 lalu, Oumuamua sudah melewati lintasan Saturnus. Dan diperkirakan pada tahun 2022 akan melewati lintasan Neptunus. Lalu pergi dari tata surya kita menuju rasi bintang Pegasus. Luar biasa ya, sungguh besar kuasa Tuhan yang menggerakkan benda-benda langit. Salah satu data yang diamati dan dihitung oleh para ilmuwan adalah kecepatan gerak Oumuamua terhadap matahari kita, teman-teman. Perhatikan grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan kecepatan Oumuamua saat melintasi tata surya kita. 1 SA atau 1 satuan astronomi sama dengan jarak bumi ke matahari sama dengan 150 juta kilometer. Saat jauh dari matahari, kecepatan Oumuamua rata-rata adalah 26 km per detik. Ketika berada di jarak 10 kali jarak bumi matahari, lajunya bertambah cepat hingga 29,5 km per detik dan terus naik hingga saat mencapai titik terdekatnya dengan matahari, yaitu 0,25 SA. Kecepatan Oumuamua mencapai 87 km per detik. Perubahan kecepatan ini sangat menarik perhatian para ilmuwan, sebab Oumuamua seolah-olah bisa merubah kecepatannya sendiri, berbeda dengan asteroid pada umumnya, teman-teman. Nah, para ilmuwan juga bisa memprediksi gerakan Oumuamua karena adanya data. Ternyata, data sangat penting untuk melindungi keberlangsungan hidup di bumi loh, teman-teman. Bisa menghindari dari bahaya yang berasal dari luar angkasa. Ayo mencoba! Di tata surya kita, asteroid banyak ditemukan di antara orbit Mars dan Jupiter. Lokasi tersebut dinamakan sabuk asteroid karena banyaknya asteroid yang ditemukan di sana. Beberapa asteroid digolongkan sebagai asteroid yang dekat dengan bumi dan terus diperkirakan jaraknya oleh para ilmuwan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah asteroid 2002 NN4. Asteroid 2002 NN4 memiliki panjang 700 meter dan membutuhkan waktu 300 hari untuk sekali berputar mengitari matahari.
Kecepatan gerak 2002 NN4 diprediksi oleh para ilmuwan seperti dalam tabel berikut ini. Cobalah ubah data kecepatan asteroid 2002 NN4 dari tabel di atas dalam bentuk grafik. Pertama, buatlah garis mendatar dan garis tegak seperti gambar. Garis mendatar mewakili tahun-tahun perkiraan. Garis tegak mewakili kecepatan asteroid 2002 NN4 dalam kilometer per detik. Lalu, tentukan titik pertemuan garis tahun perkiraan dan garis kecepatan. Kecepatan asteroid 2002 NN4 pada tahun 2020 adalah 11 km per detik. Ditunjukkan dengan titik merah yang berada pada pertemuan garis tahun 2020 dan bilangan 11. Walaupun bilangan 11 tidak tampak pada sumbu vertikal, kita bisa mengetahui bahwa bilangan 11 terletak sedikit di bawah angka 12 pada sumbu tersebut. Selanjutnya, buatlah titik-titik pertemuan kecepatan asteroid 2002 NN4 pada tahun-tahun yang lain, lalu hubungkan dengan garis. Selamat mencoba! Ayo berlatih! Selain data kecepatan melintas asteroid 2002 NN4, ilmuwan juga mendata asteroid tersebut dari bumi. Para ahli astronomi dunia bersepakat bahwa sebuah benda langit dikatakan berbahaya bagi bumi jika jaraknya dari bumi kurang dari 7,5 juta kilometer. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Dilihat dari jaraknya dengan bumi, apakah asteroid 2002 NN4 termasuk kategori asteroid berbahaya? Mengapa? Asteroid 2002 NN4 termasuk kategori asteroid berbahaya bagi bumi karena jaraknya pada tahun-tahun tertentu kurang dari 7,5 juta kilometer. 2. Pada tahun berapa jarak asteroid 2002 NN4 dari bumi diperkirakan kurang dari 7,5 juta kilometer? Jarak asteroid 2002 NN4 dari bumi diperkirakan kurang dari 7,5 juta kilometer pada tahun 2020, 2070, 2130, dan 2163. 3. Jika tahun ini adalah tahun 2020, benar atau salahkah pernyataan berikut ini? A. 10 tahun lagi, asteroid 2002 NN4 akan makin menjauh dari bumi. Jawabannya adalah benar. Apabila tahun ini tahun 2020, 10 tahun lagi asteroid 2002 NN4 akan makin menjauhi bumi. Kemudian, benar atau salahkah jika dinyatakan 50 tahun lagi jarak asteroid 2002 NN4 ke bumi tergolong berbahaya? Jawabannya adalah benar. Apabila tahun ini adalah tahun 2020, 50 tahun lagi yaitu tahun 2070, jarak asteroid 2002 NN4 ke bumi tergolong berbahaya. Proyek kreatif minggu ini. Hai teman-teman, setelah kemarin kalian mengira-ngira bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat roket, sekarang Kak Kinan akan memberikan list bahan-bahannya nih teman-teman, supaya proyek kalian semakin berhasil. Yang pertama, bahannya ada botol plastik bekas berukuran 1 liter. Yang kedua, ada cat air dan kuas. Ini gunanya untuk menghias teman-teman. Yang ketiga, ada kertas karton. Ini untuk membuat moncong roketnya. Nah, yang keempat ada selotip. Ini gunanya untuk merekatkan.
Selanjutnya, ada plastisin atau lempung, gunanya untuk memberatkan. Dan selanjutnya, di sini ada katup sepeda dan karetnya. Dan juga ada bolongannya, teman-teman. Kemudian, di sini ada pompa sepeda. Terakhir, kita siapkan air berukuran 1 liter. Kalian bisa mencatat atau memotret menggunakan gawai orang dewasa di sekitar kalian mengenai list bahan untuk membuat roket ini. Selamat berkreasi! Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berefleksi terlebih dahulu yuk. Di awal pembelajaran, kita belajar perbedaan dan persamaan dari asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Setelah itu, kita juga mempelajari mengenai benda misterius Oumuamua. Dan terakhir, kita belajar cara mengubah data tabel menjadi grafik. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak atmosfer bumi lah yang melindungi kita dari berbagai macam benda langit, seperti meteor? Nah, maka dari itu, kita harus melindungi atmosfer bumi dengan cara mengurangi berbagai polusi. Oh iya, teman-teman, nggak terasa ya, kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar satu minggu ini, teman-teman? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau aku sih sudah pasti senang banget, teman-teman, karena minggu ini aku sudah belajar banyak hal baru, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, kalau kalian kurang memahami pembelajaran hari ini, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing. Aku Kak Kinan pamit dulu. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.